Halo guys, kita akan unboxing kembali Resun LV40, mesin pompa udara yang sering kita pergunakan di kolam koi kita. Untuk Resun 40 sendiri itu sudah dilengkapi dengan beberapa peripheral yang bisa membantu teman-teman dalam mengoperasikannya atau menggunakannya. Ini bisa teman-teman lihat untuk packingnya ya, bubble wrapnya itu sangat banyak sekali atau sangat tebal sekali yang memungkinkan mesinnya itu aman ya, walaupun dusnya itu terlihat seperti penyok-penyok ya teman-teman ya. Oke, ini bisa teman-teman perhatikan ya, untuk Resun LV40 itu memiliki daya konsumsi yaitu 35 watt dan untuk output udaranya yaitu sekitar 10 liter ya. Kemudian untuk tekanan pressure-nya itu sekitar 0,035. Untuk instalasinya sendiri kita cukup simpel ya teman-teman ya, tinggal masukkan karet yang sudah disediakan oleh pabriknya ya, oleh bawaannya, kemudian kita pasang. Dan untuk pipa pembaginya juga itu sudah disediakan. Untuk supply dari pipa pembaginya sendiri itu sudah bisa mencakup sampai dengan 12 outlet ya, atau 12 titik ya teman-teman ya. Dari 12 titik itu teman-teman bisa bagi ya, jadi teman-teman bisa gunakan untuk kolam utama, kemudian teman-teman juga bisa gunakan untuk mensuplai oksigen yang ada di dalam chamber. Dan di sini untuk colokannya sendiri ya teman-teman sudah menggunakan colokan standar SNI ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu membeli lagi konverter ke toko listrik ya, jadi sudah aman. Sini kita akan lakukan tester untuk uji mesin Resun LV40 ya. Saya gunakan 2 outlet ya, yang 10 outletnya kita tutup terlebih dahulu ya teman-teman untuk memaksimalkan oksigen yang ada di dalam air. Oke, itu review Resun LV40 dan masih banyak perlengkapan yang akan kita review. Jangan lupa follow akun kita ya.